hampir 10 tahun saya berkhidmat dekat situ. Saya tukar pula dengan sebuah syarikat lagi, kononnya nak tambah lagi pendapatan. Dan saya mencari satu syarikat, syarikat yang multinational, yang besar. Tapi dia punya material yang dia keluarkan tu adalah chemical, solvent. Solvent, glue apa semua tu. So, lagi terdedah. Jadi peringkat awal pun kawan-kawan dah nasihat, tak payah pergi, kita pergi cari dia tempat lain. Jadi kita bantah degil, 2-3 orang ni kita apply. Makin teruk, makin teruk. So saya pergi hospital. Kebetulan masa tu hari raya, saya teringat lagi. Mula-mula saya masuk hospital, saya makan mi kari kat rumah kawan. Balik rumah tak boleh tidur, satu badan semua jadi merah, bintik-bintik. So sampai dekat hospital malam tu, doktor terus admit. Dia cek darah apa semua, dia pun tak tahu. So dia admit dalam masa 2 minggu. Dia bagi ubat lagi, mengelupas semua, melepuh macam kat tu, badan saya jadi melepuh. Jadi 2 minggu saya dekat ward. Lepas pada keluar pada ward tu, masuk lagi bekerja lagi tu. Bekerja. Kononnya nak dapat identity company kawan, pergi dulu, saya tinggal. Saya tengok makin lama makin teruk. Habis tu saya pergi ward. Pergi hospital lagi, dia admit lagi 2 hari. Jadi saya rasa dalam masa duduk hospital tu, macam-macam lah kawan-kawan datang bawa macam-macam produk. Jadi tak ada berkesan. Jadi lepas pada tu, yalah saya buat treatment. Pergi dekat hospital swasta, pergi hospital kerajaan, pergi klinik. Pantang orang dengar kat mana ada ubat. Saya ada satu klinik, dia cakap skin baik. Ya. Nah, saya pergi. Habis tu dekat KPJ saya pergi, Colombia saya pergi. Dekat Kedah saya pergi. Perlis pun saya pergi. Last kali dekat UKM, satu profesor dekat UKM, Dr. Hawariah. Dia cakap krim dia kalau pakai 5 kali, dia cakap totally memang cure lah, dia cakap. So saya beli dua. Satu krim tu harga dia 200 setengah, 2500 saya beli. Tak ada kesan juga. Jadi duk dapatkan rawatan betul saja. Jadi alhamdulillah, lepas pada satu hari tu saya datang ke sini cara Husaini ni. Jadi tak dapat bekam. Dr. Khalil yang perkenalkan saya. Dr. Khalil dan Dr. Wan kenalkan saya pada hari tu. So, start hari pertama saya makan 10 biji. Tuan-tuan, perempuan jangan bimbang. 10 biji saya makan hari yang pertama. Dr. Khalil bancuh 6. Dia bancuh, oh, saya tengok risau tu, air pun naik kuning air tu. Air sikit, dia cakap tak apa makan je kan. Lepas tu saya cakap dia kalau 185 lepas ni doktor, saya nak ulang balik, jadi masalah kat saya. Jadi masalah. So Dr. Khalil cakap ke Dr. Wan, tak apa, nanti kita ajar macam mana nak makan free lah, dia cakap. Nak makan free. Kalau nak makan free, besok pagi kita pergi Ipoh. So start dari situ lah, hari pertama saya pergi Ipoh. So jumpa dengan Mr. Tony, dengan ada staff yang dekat Ipoh lagi, dengan Cik Akbar, Cik Amin. Memang keadaan saya macam tu ngeri lah, scary lah. Dia cakap kan. Wajah saya ni dulu handsome. Tapi bila dah macam tu punya orang toksik banyak dalam badan, ni zombie. Dia jadi orang cakap apa, Cik Akbar cakap apa? Kusam. So lepas saya makan habis sebotol setengah, saya demam 3 hari. Memang badan saya panas macam api. Cik Supian tanya dah makan belum, saya tak boleh nak jawab. Cik Husaini tanya nak makan tak, Cik Dr. Khalil nak usung pergi hospital, saya tak nak, saya cakap nak makan Angelus juga. Saya cakap nak makan Angelus juga. So, lepas pada 3 hari tu, demam, Dr. Khalil cakap, jom kita try sapu tu. Dia sapu tangan saya. Masa sapu tu, mengelupas, isi tu jadi ni tau, kulit tu jadi tanggal. Masa sapu tu. Jadi terkejut lah, dia terkejut. Jadi so sekarang ni, tak ada lagi dah. Jadi nak isi baru. Jadi sebelum apa yang terbaru ni pula, kita cuba pula dengan Toko Shield ni. Wah, ni dia balun lagi kuat. Saya demam, hilang suara, sakit tekak apa semua itu. Cik Husaini ni dia duduk tunjuk steady, dia duduk bangga, dia cakap badan kau punya toksik ni. Sekali dia makan, dia bunuh dengan dua. Dia kata badan dia lenguh sakit tu lah, apa semua dekat pening kepala lah. Dia datang dah nak check report pun, dia cakap tutup balik PC juga. Masa tu saya pun dia cakap dengan Ayu.
cakap dengan Ayu, sakit perut dah cakap. Asyik nak pergi toilet je. Ayu cakap dengan saya, tu toksik banyak tu dalam badan tu. Selama tu bila dia cuba lah, dia boleh cakap ke? Dia sakit perut dah cakap kan. Sebab saya tak tahu sebab dia sakit perut, mungkin food poisoning kot, bukan sebab ni. No, detox again. Yeah. Healing. Dia punya healing process. So yang saya nak kongsi bersama, kebanyakan kawan-kawan kita yang jadi ahli ataupun yang dah cuba, banyak yang komplain bang, dia berhenti. Kebanyakan berhenti tu sayang. Dia tak tahan dengan healing crisis. Dia berhenti. Dia berhenti jadi tu sayang. Kita kena counter dia balik. Kebanyakan macam tu. Ada yang marah dengan saya ni pun ada. Saya ni Kudin bagi ubat apa ni kata ni? Menyucuk lah dada ni kata ni. Dia komplain dengan saya ni. Tak komplain dengan saya. Dia komplain dengan saya ni. So, saya harap kita lepas ni sama-sama lah kita jadikan ni lah, Angeles ni lah. Kita jadikan Angeles ni. Sebenarnya Angeles ni RM185 memang banyak cost saving. Banyak cost saving. Walaupun kita nampak RM185. Kalau kita pergi klinik macam Puan Rahayu cakap tadi tu, anak dia semput. Sekali pergi klinik RM50. Makan ni 3 hari, 1 hari 2 biji. Kan?